Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di akun channel Cukokom. Kali ini teman-teman Cukokom akan membuat rainbow cake kukus dengan takaran sendok yang dijamin nikmat dan lezat. Ikutin ya. Untuk bahannya, kita pecahkan dulu 4 butir telur. Kita masukkan 8 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok teh SP. Kita mixer dari mulai kecepatan sedang hingga tinggi sampai adonannya putih berjejak. Sudah putih berjejak teman-teman. Kemudian kita matikan. Kemudian teman-teman kita masukkan 8 sendok makan susu bubuk. Di sini Cukoko menggunakan 2 saset susu Denkou. Kemudian kita masukkan 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh baking powder. Kemudian kita masukkan terigu. Oh ya teman-teman, ini terigunya totalnya itu cukup menggunakan 20 sendok makan. Kemudian teman-teman kasih terigunya sedikit dulu ya. Kita campurkan menggunakan kecepatan kecil. Kita masukkan dulu santan 1 bungkus. Kita campurkan lagi. Kita masukkan semuanya, teman-teman. Kita campurkan lagi. Selanjutnya, kita campurkan menggunakan spatula. Kemudian, kita bagi adonan menjadi 5 adonan. Kalau sudah dibagi ke dalam 5 buah adonan, kita tinggal kasih warna. Pertama-tama kita kasih dulu warna biru. Kita gunakan 2 tetes dulu ya teman-teman. Kemudian warna ungu, merah rose, kuning muda, dan yang terakhir hijau. Campurkan ya. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur seperti ini, kita siapkan loyang. Di sini cukup mau pakai loyang kecil ya. Kita masukkan margarin. Kemudian kita oleskan. Fungsinya agar kuenya nanti tidak rapat. Boleh semua ya. Kalau sudah dikasih margarin, kita kasih sedikit tepung terigu. Kita goyang-goyangkan sampai seluruh margarinnya terlumuri oleh terigu. Kemudian kita tuang adonan. Kita
tuang, teman-teman campurkan saja ya. Kalau adonannya sudah masuk semua, kita seperti ini kan ya teman-teman. Oke, selanjutnya adonan siap dikukus. Coba buka ya teman-teman. Kita tusuk dulu. Kayaknya sudah matang. Kalau sudah matang, kita matikan apinya. Tara teman-teman, rainbow cake kukusnya telah matang. Cantik ya. Wow. Selamat mencoba ya. Coba ya. Terima kasih telah menonton channel Cekokom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.